Kita menunjukkan di zaman Nasakom sebelum Gestapo, PKI itu berlindung di balik Soekarno untuk menindas orang Islam. Hamka di penjara, sejumlah tokoh-tokoh Masyumi di penjara, tokoh-tokoh Islam. Selain orang seperti Mokhtar Lubis, ya, orang seperti Syahrir, itu semua musuhnya PKI, penjara. Baru bebas setelah Gestapo, dibebaskan oleh pemerintahan Orde Baru. Jadi orang ada ketakutan, jangan sampai PKI itu menyelusup ke dalam PDIP, ya, dan dari dalam menggunakan tangan pemerintah menindas orang Islam. Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ribka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Oke? Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Dan dia mengatakan di partai itu ada 20 anak PKI. Apakah dia mau mendirikan partai komunis? Tidak. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaan itu meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendamnya kepada orang-orang Islam. Ini yang ditakutkan oleh orang Islam. Bukan partai komunisnya. Partai itu sudah bangkrut. Habis sudah. Jadi kembali lagi, mengapa ini saya jadikan contoh? Karena Bung Karno tidak mempelajari sejarah dengan benar. Bahwa gagasan tahun 26 tidak bisa dipakai lagi di tahun 60-an. Tahun 26 tidak ada komunis internasional. Tidak ada perang dingin. Tidak ada pertentangan antara Amerika dengan Uni Soviet. Ketika Bung Karno berapi-api bicara persatuan berdasarkan Nasakom di zaman demokrasi terpimpin antara tahun 59 sampai Gestapo, keadaan dunia sudah berubah. Perang dingin luar biasa hebatnya. Dan Indonesia tidak bisa terbebas dari perang dingin itu.